Oh sih. Media sosial kembali digegarkan dengan beredarnya video sesosok pria mirip Panji Gumilang masuk ke ruangan seorang wanita yang diduga pegawainya di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Video berdurasi 59 detik itu diunggah oleh akun Fakta Berita. Berdasarkan video tersebut, awalnya menampilkan sosok pria bermasker yang sangat mirip dengan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Panji Gumilang. Pria tersebut baru saja memasuki ruangan yang ternyata ada wanita itu. Ketika sosok pria mirip Panji Gumilang itu sudah masuk ke ruangan, wanita itu pun berkata kepada Panji Gumilang bahwa dirinya sedang batuk dan tidak enak badan. Sedang batuk syak, sedang gak enak badan, ujarnya. Mendengar perkataan itu, Panji Gumilang pun duduk mendekati meja tempat duduk wanita itu. Lalu, dengan lemah lembutnya Panji Gumilang bertanya kepada wanita itu tentang kondisinya. Katanya sudah baik. Wanita itu pun lalu menyampaikan bahwa kalau Panji Gumilang tidak menemuinya, dikhawatirkan Panji Gumilang tidak akan mempercayainya. Masih. Iya kan kalau misalnya nggak kesini soalnya nanti nggak percaya kalau pas ini bilang nggak enak badan. Kan bilangnya menghindar terus bahasanya. Padahal sedang nggak enak.